Hai guys, kembali lagi sama gue Bro. Di video kali ini gue masih bermain Dragon Village Arena ya guys. Dan guys, kali ini gue akan menjelaskan sedikit kesalahan yang sering dilakukan newbie seperti gue ya, terutama untuk bermain game ini ya. Alright, kita akan fokus ke kesalahan dari defining place atau menaikkan level ya, hero atau dragon di game ini ya. Kalian ke, bukan kalian guys, gua guys, gua ke hero-hero gua dulu ya. Kita cek di sini apa ini bisa diganti lagi. Oke, gua cek di sini guys, hero gua bentar. Oke, kita kan naikin 5 hero ya guys. Kita ke defining place lah. Kita ke defining place dan ini adalah 5 hero yang gua naikin XP-nya guys. Dan 5 hero ini kan dia mentoknya level 100 ya guys, kalau nggak di tempatnya. Kok nggak di, kalau nggak di advance. Susah juga jelasnya dari sini ya. Kita advance hero-nya itu kan di sini guys. Jadi kalau kita advance misalnya ini si Iron, kita perlu lagi satu lagi Iron yang sama guys. Setelah entah itu level 1 atau level berapa aja boleh. Dan kalau kita dapat lagi satu Iron itu, kita advance dia, bingkainya itu akan berubah menjadi kayak ini guys. Ada bintik putihnya, ada slash putihnya di pojok kanan atas ya, dan ada ini juga di bawahnya. Jadi itu artinya hero nya sudah di advance dan levelnya jadi mentok 120 guys, kayak si Blue Lightning gua ini ya. Dan karena gua juga baru punya satu lagi, tadinya gua punya 3 Blue Lightning, satu kali sudah gua advance dan jadi seperti ini, mentok jadi 120 guys levelnya. Nanti mentok jadi 140 kalau kita advance lagi sekali guys. Nah pun kita perlu satu lagi si Blue Lightning yang kayak gini ya, yang sudah di advance 2 kali. Susah kali guys, harus punya hero kayak gini yang sama ya. Jadi gua memerlukan satu lagi Blue Lightning yang kayak gini guys. Dan artinya kita kalau gacha perlu mendapatkan 2 hero lightning yang biasa, yang mythic ya, baru bisa gua advance lagi. Dan mungkin nanti warnanya, bingkainya akan menjadi kuning guys, atau orange ya, kuning sih, kuning keemasan gitu. Dan bisa di upgrade ke level 140 dan seterusnya sampai merah, kayaknya 160. Mungkin nanti bisa mentok jadi 200 guys levelnya kalau nggak salah ya. Oke, yang salah gua ya guys, malah gua mentokin yang ini guys, si AKB ya. Jadi di mode defining place ini kita nggak bisa naikin levelnya ini lagi, semua bakalan mentok 100 guys. Gimana sih gua ngomongnya nih? Oke, karena semua cuma satu ini yang bisa gua level 120 kan, lagi 4 ini, jadi nggak bisa menaikkan level yang lain dong yang ini ya. Karena di adventure kita perlu ganti-ganti dragon guys ya. Oke, gimana sih gua jelasinnya, bingung guys. Oke, yang mau gua lakukan, usahakan kalian naikin hero yang asli itu yang bisa dinaikin levelnya ya guys. Contohnya sekarang guys, gua akan reset ya. Siapa yang mau gua reset? Hero asli gua siapa guys? Kenapa gua jadi lupa nih? Oke, ini aslinya kayak ini guys. Ini aslinya dia level 1 guys, tapi kalau dia ditaruh di defining place, dia otomatis bisa level 100. Sesuai 5 level terkecil yang ada di defining place itu ya.
Oke, dan sekarang gua mau riset si siapa ya? Bentar. KB mau gua reset ya, guys. Karena ya nggak bisa dinaikin levelnya. Would you like to go to laboratory? Karena gua disuruh naikin dia, guys, dengan laboratory atau advance ya. Dan ini juga si Poseidon. Gua coba ya, guys. Apakah ada ngaruh efeknya kalau dia nggak aslinya level 100? Kayaknya sih enggak ya. Oke. Nanti gua mau naikin si Pink Bell. Ini flower. Apakah beda, guys? Nggak tahu juga sih gua. Alright. Just kita lakukan saja. Harus dari sini ya. Oke. Kita hilangkan dulu locknya, guys, si Imp. Ini si Poseidon gua unlock dulu biar bisa di evil juga. Dan bukan ini, lagi satu siapa ya? Gua lupa, guys. Oh, ini, guys. Smart. Jadi gua akan masuk ke Gate of Latia. Kita akan reset 4 naga ini, masing-masing perlu 20, guys, 20 diamond. Jadi gua akan menghabiskan 80 diamond ya, terpaksa ini, guys. Gua coba ya sebagai percobaan, guys. Dan gua harus hilangkan mereka dulu dari formasi di adventure, bukan PvP atau apa, Colosseum ya. Dan gua reset semua bahannya kembali ya, guys. Cuma bayar 20 diamond. Ya nggak apa-apalah. Gua reset 4 naga gua untuk menaikkan. Nah, sekarang lebih jelas ya kan? Kan, nah, semua jadi level 1 karena yang di tengah ini, yang level paling kecil ini level 1, guys. Sekarang gua akan naikkan mereka, usahakan ya level 120 lah ya, guys. Nggak mungkin lah, pasti kurang XP-nya. Oke. Sekarang gua mau naikin, bukan kok jadi dia, guys, si insect. Gua naikin si flower, guys. Oke, tapi gua nggak pakai dia kan. Oke, flower gua naikin levelnya sampai 100, guys ya. Oke, ini harus di level up. Oke. Right. Wait a minute, guys. Kalau ini yang asli kan naikin skill, guys. Yang palsu atau yang di bawah itu skillnya naik gak, guys? Itu yang jadi permasalahannya sekarang. Ya, gua nggak ngecek lagi. Gua buang-buang diamond dong kalau nggak naik skillnya ya. Perasaan waktu di hero-hero nggak naik skillnya, guys. Masalah juga ya, guys. Oke lah kalau begitu ya, sebagai eksperimen, guys. Kesalahan newbie yang kedua ini, guys. Oke lah. Oh, oke. Kenapa mentok 80, guys? Equip gear. Gimana, guys? Bentar. Oke. Gua naikin coba yang lain dulu ya. Gua kunci dulu hero-hero gua yang tadi. Gua hilangkan kuncinya. Enix Mud Smart. Bukan, kok kesana, guys? Ini kan ya. Oke, skillnya. Waduh. Oh, enggak, belum. Belum, guys, belum, guys. Sabar, sabar. Haraka. Oke. Ini udah kan. Poseidon udah.
Yang mau gua naikkan itu si Pink Bell, guys. Oke, kita naikin levelnya. Oke, level up. Kesalahan newbie ini, kesalahan newbie lagi nih. Right. Mintokin dulu. Oke, level 41. Level 5. Oke. 60 level up. Apakah 80 bakalan berhenti lagi? Oke. Mana lagi guys yang harus gua naikin? Bentar. Si Blue ya. Dia bisa kan? Bisa guys. Habis Blue nggak ada lagi dong. Oke, Blue aja lah. Ini masih bertanya-tanya ini guys, kalau nggak naik level skillnya, gua bakalan balik lagi dong, nggak jelas ini. Alright, kita eksperimen aja guys. Kenapa sebelumnya gua nggak mikir ya? Level skillnya nambah nggak kalau dia dijadikan murid? Bilang aja murid guys di defining place ya. Oke, mentok 80. Dan sekarang lagi satu yang mana dong? Masa si Spine guys? Enix? Bukan. Siapa ya? Ya terpaksa lah gua pakai si Beasting Insect. Oke, coba. Ini percobaan guys. Ini eksperimen ya. Wih, sampai nge-lag guys. Kecepatan mencetnya ya. Alright. Level up. Oke, lagi dikit. Right. Kita menurunkan derajat ya menggunakan hero honey collector. Oke, bisa dinaikin sekarang guys, tembus ya. Karena sudah 5 hero. Kita level 100-in dulu ini. Oke. Dan si Flower, okay, Sleepy Pollen. Naikin levelnya. Biarin satu-satu dulu. Dan si ini, Pink Bell. Kita mentokin 101 semua dulu guys. Back ke Blue sekarang. Oke, 101. Sekarang kita cek guys di defining place. Apa yang gua lakukan akan kalian lihat. Nah, semua ini 121 dan yang paling kecil level 100. Yang di bawah ini guys sebagai murid-muridnya ya, gua anggap ya, akan mengikuti yang ada di tengah ini guys levelnya ya. Oke, gitu aja sih. Pokoknya ngikutin yang paling kecil, yang paling tengah. Alright, ini gua nunggu 5 jam lagi baru bisa guys. 400 marble, gak jelas. Dan sekarang gua naikin level ini dulu. Wow, habis nih. Alright. Dan
satu hal yang harus gua buktikan sekarang, guys. Apa yang terjadi di sini? Apakah level skillnya nambah? Nambah, guys. Alright, nambah. Jadi gak masalah, guys. Walaupun hero yang level aslinya level 1 kalian taruh di murid, ya yang bermasalah itu cuma equipnya ya yang menentukan ya. Alright, jadi gak apa-apa, guys. Oh, gak apa-apa. Itu aja, guys, yang mau gua buktikan di video kali ini ya. Itu kesalahan gua yang pertama. Nanti gua akan taruh hero yang tadi itu yang asli gua, yang gua aslinya pakai di adventure itu, nanti gua taruh di defining place. Dia adalah, mereka adalah Poseidon. Mana dia sih? Mana dia nih? KB, gua nanti taruh di sana ya. Dan Evil. Oke, mungkin itu aja, guys, untuk video kali ini. Kesalahan yang gua lakukan lagi dan lagi ya. Dan thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye. Have a good game. Hindari kesalahan, guys.